Kemana nak, Pak? Pada ke Payun. Pak Payun. Ya, maaf ya. Assalamualaikum teman-teman. Pang dia saram singkuring Kang Maman di channel Napa Dalamui. Uma dalamang sadayana. Sekarang posisi lagi di Jalan Jasari. Yang dulu pernah reunian sama teman-teman guys ini. Itu dulu mah ke sebelah kanan Kang Brother Pak Ecep. Sekarang saya mau nyobain lurus ke depan. Lumayan habis nanya, udah sebulan gak goes lagi. Jadi biasa goesnya belum ada tujuan. Pas saya dari rumah goes ya goes weh, kemana aja dulu, di tujuannya mah nanti aja di jalan tentuin. Cuman yang barusan pas pertigaan lihat pang masjid percikan iman 3,1 km. Nah, kayaknya mah tujuannya ke sana, pengen lihat seperti apa masjidnya. Ada teman-teman kalau udah jalur pedesaan. Senang kalau lihat pemukiman-pemukiman modelnya zaman dulu, rumah panggung. Enakan kayaknya itu sambil niis di palupuh atau di teras di depan di jodoh gitu, bari ngopi sampe jeung teh manis. Hah, subhanallah, mantap. Banyak deh teman-teman. Dan Pak. Heho. Ada pelang tuh, Masjid Peradaban Percikan Iman, belok sebelah kiri 650 meter. Sekiloan lagi kurang, tapi asal lama dari tadi, gak nepi-nepi, efek nanjak. Belokkan teman-teman. Allah Akbar. Nanyak deh. Satu tanyakan belok kiri. Allah Akbar. Ada tulisan petik langsung buah tin surgawi di sini. Kayak gimana ya buah tin? Wow.
Amazing. Ada beres ketinggalan ya tanyakan ai. Punten. Ya, ujung luar awi banyak ya. Lada. Subhanallah. Allahu Akbar pisan ya Allah. Ditanyakan. Segerna minta ampun. Enak ya pemandangan. Lewati pemakaman teman-teman, masih nanjak. Rinjol kesininya mah, petik langsung buah tin, surga. Wih di sini, jadi penasaran kayak gimana sih pet buah tin teh. Istirahatlah kali teman-teman. Cai ngecor kia. Alhamdulillah teman-teman, udah nyampe di tempat pemetikan buah tin. Walau ya nggak tahu posisinya di mana. Kalau lihat dari arah mah ke sebelah sana nih, ke atas. Tapi tujuan awalnya ke Masjid Peradaban Percikan Iman belum ketemu. Nggak tahu ke atas atau ke bawah lagi, ke sebelah kiri. Ngerelah kendala kecapek sambil merasakan sejuknya angin di pegunungan Arjasari. Masya Allah pisan. Penasaran teman-teman sama buah tin? Cobain ke atas. Berat ya sepeda, setelah diringkit. Ada benteng ini gitu.
ini gitu yang namanya buah tin. Tuh ada orang tuh di depan. Penjaganya kayaknya di situ. Gimana ya kak rasanya? Cobain masuk teman-teman. Orang tuh tanyain. Enying-enyingnya pamin gaduh mah akut mah dua biji we nya. Buah tin. Sakieu nya. Aya rasa aneh ada buah surga. Buah surga. Oke, teman-teman. Buah tinnya udah ketemu yang tadi. Dan barusan saya beli, nyobain seperempat buah tin, sama tadi nyobain tester juga. Buahnya kecil-kecil, terus kalau yang mateng ya manis, kalau setengah mateng agak kurang manis. Nah, jadi kalau setengah mateng mah kuatnya sampai 6 hari, kalau yang mateng paling kisaran 2 hari. Dan manfaatnya Masya Allah banyak sekali. Ini rencana buat emak, buat orang tua saya di sana. Kayaknya udah pulang dari sini langsung dikasihin. Oke teman-teman, kita let's go ke tujuan utama, yaitu Masjid Percikan Iman. Ser para petani. Oh iya, geningan. Alhamdulillah. Nyampe teman-teman. Masuk teman-teman. Aduh, saya keganggu. Area akhwat. Alas kaki harap dilepas. Titik kudu dilepas. Agak geser tuh. Alas kaki harap dilepas. Enak cahil. Duh, saya sepeda nak. Nah, tadi ah. Raos di sini. Di Banten kan? Di Sukahaji, Bandung. Iya teman-teman ya, tepang sarang geweser. Di mana kan? Di Balai Endah. Oh, Balai Endah, geningan. Tugu, tugu.
kecamatan di Rencong. Oh, Rencong ya. Terkenal bakso ya tanya ayam baso. Bakarnya. Oh, eta Oh, no. Itu gue teh nuju rame meureunnya biasa mingguan-mingguan katanya rame mah nya. Biasa rame. Ayam sikan liburan kene Bang. Libur ya satu Muharram. Satu Muharram. Sarang saha? Kang Asep gitu. Asep ya, Kang Asep ya. Orang balena ya tos ka dia ya ka percikan iman. Bari niisnya Kang nya. Alhamdulillah ya. Ini ya, aslinya yang rawas di isi. Teman-teman, saya masuk ke masjidnya Percikan Iman. Subhanallah, lantainya pakai kayu di pernis, jadi ke kaki teh anget, tetiis. Ini tempat depannya nih. Bagus sih. Jadi ada masjid di perkampungan Arjasari ini, benar-benar ke auranya teh adem luar dalam. Kayu nyobain ke bawah teman-teman, ada area parkir lumayan luas. Ada tempat wudhu ustadz, berarti ada khusus. Ya ginilah Masjid Percikan Iman, Masjid Peradaban. Alhamdulillah udah bisa kesini sama ketemu tadi Pak Asep, guru IPS, goeser juga ternyata seorang guru. Insya Allah oke teman-teman, sekian dulu dari saya, bersama saya Kang Maman di channelnya Padalmui. Segini adanya nih konten dari saya mah. Aku mah apa atuh. Atos wae. Aduh, kumaha ieu bade atos wae ieu Pak Guru ya. Aduh, seur canakeunana ieu teman-teman ngobrol sareng Pak Guru mah. Mangga atuh. Bangga kanya. Mun, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam, pi aman lah. Bade uih teu payun sana Pak Asep. Sekian dulu teman-teman dari saya, bersama saya Kang Maman di channelnya Padalmui. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kalian sehat, bahagia, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Kita tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum. Walladzina yu'minuna bima uzina ilayka wa ma uzina min قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.